Pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya dapat kita menyambung perkongsian kita. Dan kita pada pagi yang berbagi ini kita kongsikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-36 ya. Hadis bab taharah yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala: "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim aw al-mu'min faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatril ma' fa idza ghassala rijlayhi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruju naqiyan min adh-dhunub." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang hamba muslim atau mukmin berwuduk kemudian ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan yang ia lihat dengan kedua matanya bersama air atau titis air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah setiap kesalahan yang dilakukan kedua tangannya bersama air atau titisan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah setiap kesalahan yang dilalui kakinya bersama air atau titis air yang terakhir, sampai ia keluar dalam keadaan bersih daripada dosa. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, ya. Okey. Jadi pertama sekali, Nabi SAW memahami bahawa umur umat Muhammad ni tak panjang, ya. Tak panjang dibanding umur umat terdahulu. Okey, umur umat Muhammad kata Nabi SAW baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70 tahun. Itu kebiasaan umur umat Muhammad. Ini berbeza dengan umur umat Nabi Yunus contohnya. Umat Nabi Nuh umurnya 1000 tahun, umurnya 1500 tahun, kan? Umur Muhammad tak panjang. Jadi mungkin kurang daripada itu, mungkin lebih daripada itu. Nabi SAW tahu, Nabi mohon pada Allah satu benda. Antaranya apa yang penting, antaranya adalah biarlah umat Muhammad ni Allah rahmati. Dan Allah bagi, ada di antara ibadah umat Muhammad, walaupun dia tidak minta ampun, Allah bagi keampunan. Jadi buat ibadah tu bukan saja dapat pahala, tapi dapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala sekali. Ini antara rahmat yang Nabi minta. Tidak pernah dibagi pada umat terdahulu. Hanya umat Muhammad saja. Dia buat ibadah, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Tidak pernah dibagi pada umat terdahulu kecuali umat Muhammad SAW saja. Jadi antaranya adalah berwuduk. So hari ini kita ambil wuduk atau ambil air sembahyang. Idza tawadda'al muslim awil mu'min, apabila satu orang mukmin atau muslim itu mengambil wuduk, maka membasuh dia muka dia, gugurlah dosa-dosa mata dia. Okey, maknanya pahala pun dapat dan juga pahala pun dapat dan penghapusan dosa pun dapat. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah tambahkan pula doa. Dalam kitab Bidayatul Hidayah tambahkan lagi, kalau nak baca doa ketika kita ambil wuduk, kita basuh muka kita, maka ketika itu bacalah doa. Apa doa dia? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh, ya Allah, putihkanlah muka aku di hari engkau memutihkan ataupun menghitamkan muka-muka. Okey. Lama macam mana doa ni nak ngafal, kita komputer dah lama dah kan. Dalam bahasa Melayu pun tak apa, tak semestinya dalam bahasa Arab. Kan? Jadi kita ambil wuduk, ketika basuh muka tu, ya Allah, putihkanlah muka aku, wajah aku, ya Allah. Kan? Berserikanlah wajah aku. Jadi doa kita dapat, pahala kita dapat, pengampunan dosa pun dapat. Ini Imam Ghazali ajar pada kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. So doa lah, ya. Barulah kita dapat pahala daripada wuduk, dapat pengampunan dosa dan dapat fadilat, kelebihan daripada wuduk tu. Seri je muka, kan.
ini penat tepek sanalah, tepek apa, produk sanalah, produk sinilah, tak putih-putih juga eh. Lepas tu salahkan produk eh. Ini tak gunanya produk ni, tipu ni kan. Ha, jadi itu antara doa boleh baca eh. Kemudian ketika dia membasuh tangannya, membasuh tangannya, maka gugur pula dosa-dosa yang dibuat oleh tangannya. Mata tadi dosa mata lah. Okey, tangan, dosa-dosa tangan pula. Apa yang tangan buat? Kan mungkin mencubit laki ke, kan. Kita tak tahu tangan buat. Tangan masing-masing tak menjawab besok kan. So, jadi maknanya gugurlah dosa-dosa kat tangan. Imam Ghazali ajar satu lagi, apa dia? Ketika basuh tangan, ketika basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah, berikanlah kitab amalan aku dengan tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah, berikanlah kitab aku dengan tangan kanan. Allah Ustaz, tadi muka adalah satu nak baca, tangan pula macam mana? Bahasa Melayu pun tak apa, bahasa Melayu pun tak apa. Sebab siapa yang diberi kitab tangan kanan, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang ringan. Oh, setiap kali ambil wuduk baca doa, ya Allah, berikanlah kitab aku besok ni, amalan ni dengan tangan kanan. Okey. Kemudian bila dia membasuh kaki dia pula, maka keluarlah dosa-dosa daripada kaki tu lah. Kaki ni melangkah ke tempat-tempat yang tak baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampuskan dosa kita. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah suruh doa. Apa doa dia? Allahumma thabbit qadamayya 'ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah kaki aku ni di atas titian siratul mustaqim. Sama juga bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu pun tak apa eh. Kalau bahasa ada orang cakap, Ustaz, doa tak dalam bahasa Arab ni tak kelas lah Ustaz. Sebab apa? Tak ada ain, ain tak ada tu. Orang dalam bahasa Arab ni ain lah, orang ada action pun kan. Jadi mengimam kan, alhamdulillahi rabbil alamin. Kan ain ada action. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Kan. Tak kelas lah Ustaz. Tak ada ain tu tak ada lah kan. Bubuh lah ain pun tak apa. Ya Allah, tetapkanlah kaki aku, ya Allah, dekat titian siratul mustaqim. Doa bahasa Melayu pun tak apa eh. Kalau boleh bahasa Arab bolehlah, okey. Kalau tak, dalam bahasa Melayu pun tak apa. Sebab itulah berwuduk kalau boleh jangan dalam tandas, sebab kita nak banyak baca doa, okey. Jadi kalau saya tengok tok-tok guru dulu tak ada pilihan kan, tak ada pilihan. Basuhan pertama dia akan bawa keluar. Ini saya tengok dengan mata saya sendiri ya, tok-tok guru dulu. Jadi sebab basuhan pertama kan nak berniat kan, dan berniat tu ada baca bismillahirrahmanirrahim. Dia akan ambil air tu, dia bawa keluar tandas dulu. Okay. At least paling kurang ha, nak berdosa muka. So wuduk jangan dalam tandas kalau boleh eh. Kalau rumah kita tandas sekali macam mana kan? Nah, tapi mana tak bawa dalam hati lah. Dalam hati boleh. Kan? Tapi kalau lafaz kan tak boleh, dalam tandas tak boleh. Okey, ataupun kalau tandas rumah moden sekarang ada partition bagian mandi lain, tandas lain, kita niatkan saja, okey, tandas aku sampai sini je. Yang dalam ni adalah bukan tandas, ni bilik mandi. Mandi bilik mandi tak apa. Kan?